Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Ini kebetulan saya dengan Mas Aji Pingpong ya, yang punya channel Aji Pingpong. Ya gimana Mas Aji kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu semacam pengetahuan saja ya, yaitu mengenai pelatihan tenis meja, di mana pelatihan ini adalah pelatihan basic sekali. Saya banyak melihat beberapa teman-teman kita yang melakukan pukulan-pukulan memang menurut saya kurang efektif ya, yaitu pukulan dasar yang arahnya itu mungkin menurut saya salah ya. Jadi arahnya itu misalkan arahnya itu ke samping ya. Nah, ini mesti perlu diedukasi juga buat teman-teman. Kenapa kita tidak melakukan pukulan ke arah ke depan? Ya, jadi pukulan ke arah depan menurut saya adalah pukulan yang lebih efektif. Nah, gimana Mas Aji, menurut Mas Aji? Benar sekali yang dikatakan dari Coach Teguh. Ya, untuk latihan dasar, pada dasarnya kita latihan harus arahnya ke depan terlebih dahulu. Untuk arah-arah ke samping itu sebenarnya sudah variasi ya, betul. Ya. Jadi untuk basic, karena basic ya, ini jadi harus penuh ditekankan. Latihan ini harus biasanya misalnya ada yang melatih mungkin baru bisa sekali atau dua kali masuk, dia langsung dilanjutkan ke teknik yang lain atau bisa diarahkan ke samping. Ini biasanya akan mengubah kebiasaan lagi. Maka harus benar-benar dipastikan supaya pondasinya ya, pondasi basicnya itu bagus. Betul. Jadi betul sekali ya teman-teman semua ya. Jadi saat kita melakukan pelatihan pukulan dasar ya, atau teman-teman biasa melakukan stroke ya, sebaiknya ya kita melakukan stroke arahnya itu ke depan. Adapun saya bold lagi ya, tadi pukulan yang ke samping itu adalah pukulan variasi ya, setelah kita menguasai pukulan-pukulan basic ya Mas Haji ya. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan aja buat teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua itu masalah teknik. Kalau kita bicara teknik terlalu banyak ya. Banyak sekali yang harus kita bicarakan ya. Tapi menurut Mas Haji nih, untuk spin salah satu pukulan yang mungkin orang banyak tanya ya, spin bola isi itu sebaiknya itu bagaimana arahan spin bola isi? Jadi kalau dicop sama lawan ya, kita melakukan spin itu sebaiknya bagaimana? Apakah kena bawahnya, kena samping, kemudian arahnya bagaimana? Oke, baik. Dalam tenis meja kan sebenarnya ada istilahnya, dia permainan sudut juga. Oke, karena bola isi itu bolanya backspin dan ditekenannya itu di sudut sisi bawahnya, lebih ke bawahnya. Maka kalau teman-teman semuanya misalnya kesulitan dalam mengambil, teman-teman bisa mengambil dari sudut yang lebih tepat ya, bisa diterkenakan pada sisi bawahnya dengan cara bednya lebih terbuka terlebih dahulu. Kemudian setelah terbuka, kemudian bisa ada gerakan menutup dan lakukan hentakan. Nah, hentakan ini tepat pada sudut ya, tepat pada pas bed itu menyentuh pada bola ya, sehingga benar-benar efektif tenaganya, tidak terbuang dari awal udah kenceng sampai akhir kenceng. Jadi itu intinya jangan ditahan ya. Betul ya, kebanyakan ini yang sudah saya pernah lihat atau saya pernah latih, kadang itu dalam bermain atau menyepin keras atau dulu tangannya, itu udah kenceng nih, udah ngepal kenceng banget sampai, nah ini malah habis nanti tenaganya, keluarnya kurang. Nah, yang saya pelajari itu ketika terkena bola, lakukan hentakan, lakukan lecutan. Oke, dengan sudut yang tepat. Ya. Jadi ya demikian teman-teman semua ya. Ini sedikit beberapa teori ya, ataupun cara bagaimana kita melakukan spin bola isi, dan juga tadi bagaimana pukulan yang benar. Sepertinya seperti itu ya teman-teman. Untuk sesi kali ini kita, saya dan Aji, Orina Sport Channel dan Aji Pingpong, channel Aji Pingpong. Nah, itu sedikit mengedukasi teman-teman semua, terutama yang belum paham betul mengenai tenis meja.
Sebenarnya demikiannya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.